ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita meneruskan diskusi kita daripada karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Kimia As-Sa'adah, yakni salah satu karya agung beliau, Kimia As-Sa'adah, buku karya yang tidaklah tebal, nipis, tapi memuatkan ilmu atau mutiara-mutiara ilmu yang sangat berharga untuk kita. Dalam siri kita sebelum ini, kita menjelaskan ataupun kita membaca penerangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah apa yang beliau maksudkan dengan kimia sa'adah. Ya, kimia ramuan, kita terjemahkan kalau penterjemah kitab yang kita gunakan ini, iaitu Kiai Mustafa Bisri, dia terjemahkan kimia sa'adah dengan proses kebahagiaan. Ini kitablah, ini kitab yang kita gunakan ini, kimia proses kebahagiaan. Tapi sebagaimana yang anda sebut beberapa kali sebelum ini, anda lebih memilih untuk menterjemahkan kimia sa'adah itu dengan ramuan, ramuan untuk kita yang menghasilkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan duniawi dan terus sehingga kepada kebahagiaan ukhrawi di akhirat nanti. Jadi ada telah pun dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sini siri yang ketiga, siri sebelum ini itu siri yang kedua. Adapun tajuk kita pada hari ini iaitu faslun fi ma'rifatun nafs. Fasal, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fi ma'rifatun nafs, pada menceritakan tentang mengenal diri, ma'rifah, mengenal nafs, diri ataupun jiwa. Kata dia, i'lam anna miftah ma'rifatillah ta'ala huwa ma'rifatun nafs. Ketahuilah bahawa kunci mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Jadi dalam nak menuju kebahagiaan ini, kuncinya adalah kita mengenal Allah, mengenal Allah, dan juga kita menunaikan kewajipan kita, tanggungjawab kita kepada Allah, iaitu beribadah kepada Allah, nestia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam penerangan beliau sebelum ini, beliau membawakan kepada kita ayat Allah, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, dan hendaklah kamu tekun beribadah kepadanya dengan setekun-tekunnya. Ya, surah Al-Muzammil ayat 8. Disitulah kunci kepada kebahagiaan. Ya, jadi sebelum kita nak beribadah kepada Allah dengan setekun-tekunnya, maka kita perlu mengenal Allah. Dan perlu mengenal Allah. Maka dalam fasal ini, kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa kunci mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri. Itu dimaksudkan dengan ma'rifatun nafs. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Surah Fussilat ayat 52. Ayat 53. Maksudnya, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk-ufuk, di segenap ufuk, dan di dalam diri mereka sendiri. Dalam diri mereka sendiri, dalam diri manusia itu sendiri, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan perlihatkan. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga nyata bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah sebenar-benarnya Al-Haqq, merupakan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa telah mengenal dirinya, maka benar-benar dia telah mengenal Tuhannya. Ya, di sini Imam Al-Ghazali menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengikut para muhadisin, para ahli hadis, ungkapan ini bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah direkodkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ungkapan ini para ulama mengatakan bahawa dari segi maknanya adalah benar. Dan maksudnya adalah benar kerana orang yang mengenal diri maka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tak perlulah kita nak pandang nak bersangka buruk pada Imam Al-Ghazali kerana biasa manusia ini dia ada bidang masing-masing. Kebetulan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nah dia dalam bidang hadis dia tidak tersenarai dalam ulama yang muhaddisin. Jadi dalam bab hadis kita bertaklid pada ulama-ulama muhaddisin. Dalam bab fiqh kita bertaklid pada ulama fiqh. Dalam bab tafsir kita bertaklid pada mufassirin. Dalam bab tasawuf kita bertaklid pada ulama-ulama sufi sebagai contoh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi sebab itu bila para muhaddisin menyatakan bahawa apa yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai hadis ini tidak ada dalam mana-mana sandaran hadis, okay, kita terima tidak ada masalah. Dan kita tidak sandarkan kepada Nabi SAW. Sebaliknya kita menyebutkan ada ulama ataupun ada diungkapkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal ataupun dia akan mengenal Tuhannya. Padahal tidak ada sesuatu yang lebih dekat denganmu daripada dirimu sendiri. Maka jika engkau tidak mengenal dirimu sendiri, bagaimana engkau dapat mengenal Tuhanmu? Jadi yang lebih dekat dengan diri kita adalah kita sendiri. Dan dalam ungkapan ini menyebutkan kalau kita tak kenal kita, maka kita tak akan kenal Tuhan yang menciptakan kita. Jadi bagaimana satu kejadian yang paling hampir dengan diri kita, kita tak kenal. Dan maka bagaimana untuk kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal disebut tadi hanya orang yang mengenal diri saja akan mengenal Tuhannya. Kalau engkau menyatakan aku mengenal diriku, maka sebenarnya yang engkau kenal itu hanyalah fizik lahirmu yang berupa tangan, kaki, kepala dan badan. Jadi mengenal diri bukan makna mengenal kita nama apa, muka kita, wajah kita macam mana, tinggi kita berapa, kulit kita tergelap ataupun cerah dan sebagainya. Bukan itu maksud, itu fizik, itu fizikal, itu luaran. Kau tidak mengenal, engkau tidak mengenal apa yang ada dalam batinmu. Jadi manusia ini yang sebenarnya hakikat diri manusia itu adalah jiwanya itu. Macam orang Malaysia sebut jiwa raga, raga itu luaran. Jiwa itu, jiwa yang ada dalam raga itu yang menjadi hakikat sebenar kita. Jadi apakah kita sudah mengenal jiwa kita itu? Luaran itu bukan tidak dimaksudkan di sini. Mengenal diri itu mengenal luaran diri. Tapi yang dimaksudkan kata Imam Ghazali, engkau tidak mengenal apa yang ada dalam batinmu yang berupa sesuatu yang kerananya bila engkau marah, engkau menjadi bermusuhan. Bila engkau bernafsu, engkau ingin kahwin dan bersenggama. Bila engkau lapar, engkau ingin makan. Dan bila engkau haus, engkau mencari minuman. Itu dia panggil batin. Dan mana bila batin kita itu, apa yang batin kita inginkan itu, itu sebenarnya hakikat diri kita. Kalau batin kita sentiasa menginginkan berbakti kepada Allah, sentiasa ingin dekat dengan Allah, ingin mengingati Allah, dan batin kita takut kemurkaan Allah, itulah hakikat diri kita. Tapi kalau batin kita tu hanya ingin makan, ingin minum, itulah kita. Dan kita tidak lebih daripada binatang. Pada ketika itu kalau hidup kita, batin kita, dalaman kita, keinginan dalaman kita hanyalah makan, minum, berjimak dan sebagainya, maka itu keinginan yang sama seperti keinginan haiwan. Tapi kalau batin kita ingin dekat pada Allah,
seronok menyebut nama Allah, maka batin kita itu mendekati malaikat. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, dalam hal ini binatang ternak sama denganmu. Kalau sekadar itulah keinginan batin kita, maka binatang ternak sama denganmu. Kau harus mengenali dirimu dengan sesungguhnya. Apa dan siapakah engkau? Mana mengenali diri, mana mengenali diri yang ia hakikat diri yang berupa batin itu. Dan mana datang engkau, mana dan dari mana kau datang sehingga kau berada di tempat ini, di dunia ini. Untuk apa kau diciptakan? Dengan apa kau bahagia? Ya? Dan kerana apa engkau akan sengsara? Itu dipanggil kamu kena mengaji sungguh-sungguh hakikat batin dari perspektif itu. Yang bukan mana mengaji sungguh-sungguh, mengenali sungguh-sungguh diri dari perspektif itu. Bukan mengenali diri dari perspektif kita lawa ke tak lawa, macam mana nak bagi kita sihat wa'anfiat, macam mana nak awet muda. Itu kehidupan fizikal diri. Tapi yang kita kena fokus di sini, kata Imam Ghazali, ialah mengenali diri dari perspektif batin, iaitu ya, dengan kita sentiasa mencari ya, apa dan siapa kita, daripada mana kita datang, ya, daripada mana kita datang, siapa yang menciptakan kita, dan kenapa kita berada di sini, kenapa berada di sini, untuk apa kita diciptakan, dan dengan bagaimana untuk kita mencapai kebahagiaan, ramuan untuk kita mencapai kebahagiaan, bukan sahaja duniawi tapi di akhirat nanti. Dan kerana apa engkau, apa yang boleh menyebabkan engkau akan sengsara nanti. Dalam dirimu terkumpul berbagai karakter, antara lain karakter haiwan, karakter binatang, buas dan karakter malaikat. Itu dalam jiwa manusia itu. Jadi manusia ni dia boleh menjadi binatang, dia boleh menjadi haiwan biasa, dia boleh menjadi binatang ganas, dan dia boleh jadi malaikat. Kalau kau harus mengerti ini, kata Imam Ghazali, dan harus mengerti bahawa bagi masing-masing karakter tadi memiliki kebutuhan makanan dan kebahagiaannya sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kita nak, jadi kalau dalam diri kita ini karakter yang dominan adalah karakter haiwan, maka dia akan menuntut, menuntut karakter itu akan menuntut daripada kita untuk buat sekian. Kalau yang dominan dalam diri kita adalah karakter haiwan buas, maka dia juga menuntut keperluan dia, apa yang perlu kita lakukan, kerana kita sudah menjadi haiwan buas. Dan kalau karakter kita itu dominan ialah malaikat, maka dia akan menuntut sekian-sekian. Contohnya kalau karakter malaikat ini ialah karakter ingin mendekat kepada Allah, yang ingin berbakti kepada Allah, maka itulah jiwa yang ada karakter malaikat ini. Dia nak sembahyang, dia nak puasa, dia nak baca Quran, nak berzikir kepada Allah dan sebagainya. Ini melalui mengajar kita untuk merenung diri sendiri. Kita sekarang ni karakter kita tu macam mana sekarang ni? Diri yang kita sedang miliki, jiwa yang kita sedang miliki ni macam mana? Iaitu dengan kita melihat kepada kecenderungan yang sedia ada pada kita, yang ada pada jiwa kita pada ini. Kebahagiaan haiwan terletak pada makan, minum, tidur dan kahwin atau bersenggama. Maknanya orang yang dalam dirinya karakter jiwa itu lebih kepada haiwan atau kebinatangan, maka dia makan, minum, dia seronok. Itulah, itu yang dia seronok dalam hidupnya. Kalau engkau memang termasuk dari mereka, maka tekunlah engkau dalam pekerjaan-pekerjaan memuaskan perut dan kelamin. Itu yang dia pulun. Yang orang yang dalam dirinya hanyalah karakter kebinatangan, maka yang dia pulun adalah makan, minum, hubungan kelamin dan sebagainya. Kebahagiaan binatang buas terletak pada penghantaran, penghantaman, mana suka menghantam orang lain, dan terkaman. Sedang kebahagiaan syaitan pada tipu daya, mana orang yang ada karakter ini itulah karakter semacam syaitan, maka dia yang seronok bagi dia ialah menipu daya, kejahatan dan pengelabuan, mana menimbulkan syubhah kepada orang lain. Kalau engkau termasuk dalam mereka, dari mereka, berbuatlah seperti perbuatan mereka. Ini engkau akan tekun seperti mana mereka. Mana orang dalam dirinya itu ada karakter macam binatang buas ataupun macam iblis syaitan, maka
yang menarik minat dalam hidupnya itu ialah menipu orang lain, menzalimi orang lain, memeras orang lain, memanipulasi orang lain dan sebagainya. Kebahagiaan malaikat pula terletak pada musyahadah. Ya, musyahadah iaitu penyaksian atau kehadiran kepada keindahan hadrat ketuhanan. Ha, kita sebut dah musyahadah makna apa? Ha, boleh beri makna menyaksikan sebagaimana Nabi sebut anta'budullah ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Masalah Allah Taala berada di depan, di depan kita, kita dapat menyaksikan Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tak mencapai tahap itu, fa innahu yaraka, beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu tahu, kamu yakin Allah melihat kamu. Itu dipanggil maqam muraqabah. Satu maqam musyahadah yang paling tinggi, satu lagi maqam muraqabah. Itu mana musyahadah. Dan yang malaikat ini, dia sentiasa memerhati kepada Allah Ta'ala. Ya, mati keredaan Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh dia. Ya. Satu lagi, musyahadah dalam mana hudur. Dan sentiasa hadir bersama dengan Allah. Dan sentiasa hadir bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebahagiaan malaikat terletak pada musyahadah, iaitu penyaksian kepada Allah ataupun hadir bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Al-Quran. Allah, dia ini Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Mana sentiasa kita merasai kehadiran Allah dalam hidup kita. Itu malaikat. Maka tak ada jalan bagi angkara murka dan hawa nafsu untuk mencapai mereka. Kalau engkau termasuk dari anasir malaikat, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengenali asalmu. Maknanya orang yang dalam dirinya itu karakter yang kuat ialah karakter malaikat, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk mengenali asal-usul dia itu daripada Allah. Dan kita datang daripada Allah, maka kita nak kenal lah siapa Tuhan yang telah menciptakan kita ini. Zat menciptakan kita. Dia nak apa daripada kita. Itu dia panggil karakter. Kalau dalam diri kita ini, karakter yang kuat itu adalah karakter malaikat. Sehingga engkau mengenal jalan menuju ke hadrat ketuhanan, mencapai tingkat musyahadah. Ya, makna tingkat seolah macam kita dah, kita dapat menyaksikan Allah. Di akhirat kita akan menyaksikan Allah. Tapi di dunia ini, dan Nabi menyebutkan tidak ada siapa pun dapat melihat Allah di dunia ini melainkan setelah dia mati, ataupun sentiasa merasakan dirinya hadir bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karakter malaikat. Mencapai tingkat musyahadah terhadap keagungan, keagungan Allah dan keindahan Allah. Dan sentiasa merasakan keagungan Allah, sentiasa merasakan indahnya ciptaan Allah, takdir Allah, syariat Allah. Melepaskan dirimu daripada belenggu nafsu dan angkara murka. Mana tidak dibelenggu lagi dengan nafsu dan juga kemurkaan Allah SWT. Dan kau akan tahu untuk apa karakter-karakter itu semua dirakit dalam dirimu, disusun dalam diri, dalam dirimu. Jadi bila kita mengenal diri, kita tahu dalam diri kita ni ada karakter haiwan, ada karakter syaitan, ada karakter binatang buas, ada karakter malaikat. Bila kita kenal diri, maka kita tahu kenapa dalam diri kita ni ada karakter haiwan. Nah, mana kenapa diri kita ni Allah Ta'ala jadikan boleh ada keinginan, keinginan bermakan, minum, keinginan pada perkahwinan. Nah, kenapa dalam diri kita ni ada, boleh ada keinginan marah, yang marah, keinginan menguasai. Dan pada yang sama, kenapa dalam diri kita ini boleh ada karakter malaikat itu ingin mengenal Allah, ingin bersama dengan Allah. Hanya kalau hanya orang yang kenal diri saja, dia akan menyedari kepentingan karakter-karakter itu. Sebab itu kita tak boleh menghapuskan karakter binatang dalam diri kita. Nanti tidak disuruh. Kita disuruh untuk menggunakan, menungganginya bagi menuju Allah. Jangan buang. Jangan buang apa ni, sifat makan, sifat minum dan juga bersenggama, berjima itu. Kerana ada keperluannya. Jadi yang menjadi masalah itu kalau berlebihan, kita melampau atau kita bertuhankan nafsu. Tapi nafsu itu sendiri ada gunanya, iaitu untuk kita tunggang,
untuk jadikan kenderaan kita dalam menuju Allah Ta'ala. Maka Imam Ghazali menjelaskan lebih lanjut. Kata dia, karakter-karakter ini diciptakan Allah bukan agar engkau menjadi tawanannya. Tengok. Ya, karakter sifat binatang yang ada dalam diri kita itu sifat ingin nak makan, nak minum, sifat suka bersenggama, dan juga karakter binatang buat ataupun karakter syaitan iblis tu, itu marah, menguasai, ingin menguasai, marah dan sebagainya itu, ya, dijadikan Allah ya, ada fungsi tertentu, ya, bukan supaya engkau menyerah kepadanya sehingga engkau ditawannya, tidak. Tetapi ia menciptakannya untuk menjadi tawananmu. Mana kamu yang kena tawan dia. Kena kuasainya, kontrol dia. Dan engkau kendalikan bagi perjalanan yang ada di depanmu. Kendalikan mereka. Tunggangi mereka. Tunggangi nafsu. Manfaatkan sifat-sifat yang ada pada diri itu untuk apa ni perjalanan yang ada depan kita. Iaitu perjalanan menuju Allah Ta'ala. Salah satunya engkau jadikan kenderaanmu. Tengok. Yang lain, kau pergunakan sebagai senjatamu. Sehingga kau dapat memburu kebahagiaanmu. Kalau kau telah sampai tujuanmu, kau dapat mempertahankannya di bawah telapak kakimu dan pergilah ke tempat kebahagiaanmu. Jadi kita guna mereka itu, tunggangi mereka itu untuk merentasi jalan menuju destinasi kita itu. Iaitu sampai kepada maqam musyahadah tu maqam hadiratullah, hadir bersama dengan Allah, mencapai keredaan Allah. Tapi bila dah sampai, kata tak perlu lagi ya, letakkan di bawah tapak kaki, tak perlu lagi sebab kita sudah sampai kepada destinasi. Jadi selagi belum sampai, maka semua anugerah yang Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala rakitkan, yang Allah Ta'ala susun dalam diri kita tadi ini, kita kena gunakan. Jadi sebab itu kita gunakan contoh-contoh ni. Nafsu keinginan pada harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita, gunakan untuk mencari harta. Kemudian dengan harta itu, gunakan untuk infak fisabilillah, untuk beli pakaian bagi kita memakai dalam ibadat dan sebagainya, untuk kita bantu fakir miskin dan sebagainya. Nafsu keinginan pada wanita atau mungkin pada lelaki yang ada dalam diri kita itu, gunakannya untuk kita berkahwin. Bila kita berkahwin, mendapat zuriat yang salihah. Dengan zuriat salihah itu akan beribadah seperti mana kita juga. Zuriat yang kita dapat itu kita didik dia beribadah. Kalau dulu seorang kita beribadah, sekarang bila kita dah bersuami, beristeri, maka dalam keluarga kita dua beribadah. Kemudian lahir pula anak. Jadi tiga orang hamba Allah yang beribadah di atas muka dunia ini. Tempat itu adalah kediaman. Mana tempat yang kamu nak tuju itu ialah ya, kediaman orang-orang khusus ya, yang mencapai hadirat ketuhanan. Itu tempat tuju kita. Nah, bila kita dah sampai di tempat tuju itu, mana kita sudah sampai ke hadirat ketuhanan, mana kita dah mencapai, orang kata apa ya, kalau di sini mungkinlah yang lebih faham, mana kita dah mencapai keredaan Allah di akhirat nanti, berada dalam syurga nanti. Maka pada saat itu kita tidak perlu lagi, tidak perlu lagi menunggang, dipanggil kehidupan duniawi yang dikurniakan Allah kepada kita ini, termasuk nafsu yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sedang tempat menetap orang-orang awam adalah tingkat-tingkat syurga. Ini bahasa yang mendalamlah Imam Al-Ghazali. Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali ingin mengajar kita bahawa jangan dalam rentas jalan menuju Allah, jangan semata-mata yang kita fokuskan itu ialah syurga. Kerana itu tingkatan-tingkatan bagi orang awam, orang biasa. Sebaliknya kita fokuskan untuk mencapai lebih tinggi daripada itu. Bukan sekadar syurga, tapi hadirat dipanggil, ketuhanan dipanggil. Dalam bahasa Arabnya lebih banyak Al-Hadratil Ilahiyah. Al-Hadratil Ilahiyah. Jadi sebab itu kita perhatikan ulama-ulama tasawuf seperti Imam Ghazali ini, dia bahas kita beramal, ada orang beramal kerana ingin mencapai keredaan Allah. Ada orang beramal kerana ingin mencapai syurga. Ada orang beramal kerana ingin bebas dari neraka. Kata Imam Ghazali, ketiga-tiga niat dalam beramal itu ikhlas. Tapi yang paling tinggi adalah beramal untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala.
Ada setengah orang menyatakan bahawa ungkapan sebegini, sama ada daripada Imam Al-Ghazali, daripada Rabi'atul Adawiyah dan sebagainya, itu ucapan yang mengada-ngada. Ya, itu orang cakap begitu, dia tidak berhati-hati dalam ucapan dia. Ya. Adakah satu benda yang mengada-ngada ataupun adakah satu benda yang salah dalam Islam? Kalau seseorang itu dia beribadah tanpa berniat lagi nak syurga atau neraka, sebaliknya beribadah semata-mata kerana Allah, ingin mencapai kerana Allah, adakah itu satu benda yang dilarang agama? Tidak. Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri, dia sudah confirm syurga dan sudah confirm dia akan bebas dari neraka. Tapi dia beribadah dengan susah payah sehingga bengkak-bengkak kaki. Dan ini ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah begitu payah, begitu berat, begitu berat-berat yang kamu sehingga tawarrama qadama, dua kaki kamu ber, apa ni, bengkak-bengkak, padahal kamu sudah dijamin syurga dan bebas dari neraka?" Lalu dia jawab, Nabi kata, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak patutkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi kita faham daripada jawapan Nabi ini, hadis ini yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan daripada kita faham daripada jawapan Nabi ini bahawa Nabi tidak lagi beribadah sungguh-sungguh kepada Allah kerana ingin syurga ataupun neraka, tidak lagi, tapi semata-mata nak zahirkan terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah yang telah melantik baginda menjadi rasul, beri wahyu menggunakan Quran, beri ketinggian darjat dan juga beri syurga, membebaskan baginda daripada neraka. Maka Imam Ghazali menyatakan bahawa jangan kita beribadat itu semata-mata, yang ingin kita capai itu adalah syurga semata-mata. Itu dia kata tingkat-tingkat syurga bagi orang awam, tapi yang kita nak itu adalah hadirat ketuhanan. Ya, kita nak mencapai, nak berada, ya, apa ni, kata dia, wazalikal makan qararu khawasi khawasil hadrat al-ilahiyah al-hadrat al-ilahiyah. Mudah-mudahan begitu yang dimaksudkan Imam Ghazali. Maka dari itu, kau perlukan pengetahuan tentang pengertian-pengertian ini. Mana pengertian-pengertian tadilah, mana kamu kena tahu, kamu kena faham diri kamu berdasarkan kepada, bukan faham diri mana diri luaran, tidak, itu tak penting. Kena faham diri dengan makna hakikat yang ada dalam diri kita ini. Merangkumi pengertian-pengertian tadi, iaitu hakikat jiwa kebinatangan yang ada dalam diri kita, hakikat jiwa apa kesyaitanan yang ada dalam diri kita, hakikat jiwa apa ni, perilaku jiwa yang perilaku sebelum tambah yang ada dalam diri kita, dan juga mengenali hakikat jiwa kemalaikatan, jiwa malaikat yang ada dalam diri kita. Kena kenal dia panggil jiwa ataupun diri merangkumi semua tadi, sehingga kau dapat sedikit mengenali sesuatu dari dirimu. Tak banyak pun tak apalah, nah, sikit dan kurang-kurangnya kenal juga diri. Siapa saja yang tidak dia tak kenal diri dalam rupa jiwa batin yang dirakit, yang tersusun daripada karakter-karakter tadi, kata Imam Ghazali, maka dia belum kenal diri yang sebenar. Hanya yang dia kenal adalah kulit-kulit, hanya kenal kulit saja, kerana kebenaran tertutup olehnya. Ya, kebenaran daripada mengenali hakikat diri tertutup dengan sebab dia hanya ingin mengenali diri dalam rupa luaran semata-mata. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita selesai membahaskan fasal, fasal berkait dengan ma'rifatun nafs. Ini ma'rifatun nafs. Dan insya-Allah selepas ini akan menyusul fasal di mana Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahawasanya kalau ingin benar-benar mengenal diri, hendaklah mengenal hati. Dan mengenal hati itu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan memberi manfaatlah kepada kita dalam pengembaraan kita. Anda tidaklah mendakwa bahawasanya apa huraian yang anda lakukan terhadap karya agung Imam Al-Ghazali Qimasadar ini benar belaka, cuma percubaan kita lah untuk memahami yang benar itu daripada Allah, yang kalau ada salah silap itu daripada kelemahan diri anda sendiri, tapi hakikatnya adalah daripada Allah SWT juga, kerana tidak boleh berlaku dalam hidup kita ini melainkan
apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.